Yare. Oke, bro. Kali ini kita lanjut lagi main Genshin Impact-nya. Tapi di sini gua nggak bakal battle-battle ya. Karena di sini ada kayak mini games gitu. Mini games kartu-kartu gitu. Jadi gua bakal main mode itu aja. Karena gua di sini masih level 1. Gua main mode kartunya tuh. Masih level 1. Jadi kayak gua masih lawan-lawan terus gitu loh. Oke. Dan di sini gua juga gacha wanderer ya, dan gua dapet wanderer ya. Sama gue dapet senjatanya juga. Tep. Nah tuh senjatanya yang lonceng itu ya. Ya nambah attack speed segala macem tuh. Nah gue dapet senjatanya juga gue. Pas di Nahida kagak dapet. Anjir. Ya tapi di Wanderer dapet lah, gak apa-apa lah. Jadi DPS gue angin anjir. Siawa sama dia nih kalau gue build ya. Dia masih level 40 nih. Belum gue build ya. Nah gue agak males sih. Oke, langsung aja gue main kartu ya. Main kartu, kartu. Nah, tantang petualangan. Sebelumnya udah gue tantang cuy. Ini ditantang lagi bisa gak sih? Eh, kalau emang begitu, gue lawan yang gak ini aja. Eh, gak jadi deh. Gak usah udah. Coba lawan dia dulu. Dapat XP apa enggak ya? Coba tantang lagi. Mulai. Soalnya gue nggak tahu kemana lagi coy buat ini dapetin XP-nya. Ini yang pokoknya yang kartu-kartu di luar ini udah gue lawan, jadi tinggal ini doang ngumpulin XP-nya. Apa lawan dia berulang-ulang gitu gue nggak tahu ya. Kartu awal lu nggak usah, sama Paimon kayaknya nggak usah deh. Yap, nanti aja Paimon ya. Next round mungkin kepake, mungkin. Oke, deh gue masih kocok gini coy. Ini di lock lah. Yap. Kamu menyerang dulu. Ronde satu. Tahap melempar. Nah, sebenarnya gue nggak terlalu ngerti sih game-game kartu gini ya. Kok teori asal aja. Kayak game-game Yu-Gi-Oh atau game-game ya pokoknya kayak League of Legends Runeterra juga gue kayak nyoba doang gitu. Gue gak ngerti ya. Sebentar. Ini suruh apa? Pilih satu panggilanmu. Oke, gak perlu. Gue gak ada yang summon-summon gitu soalnya. Sebelum ronde ini berakhir, biar normal attack. Oke. Taruh normal attack-nya berapa damage-nya? 2 doang. Udah ini aja deh. Langsung mati. Nah, itu dia. Kalau pakai senjata, seinget gue ini nambah damage. Ini gue nggak ada, belum ada muncul kartu senjatanya di look nih. Great sword-nya. Jadi damage-nya masih harusnya kalau pakai senjata ini 4 nih. Yang ini 4, terus yang ini 3 nih. Normal attack-nya. Sebentar gue tukar-tukar dulu ya. Ini lu pake di look. Oke. Oh gue gak ada ininya coy. Yap. Tukar dulu tukar. Yap. Baru bisa slab beo. Salah sih gue. Harusnya gue ubah aja semuanya deh. Yare. Biar cepet gitu. Apa leh. Gua kiri giliran. Ayo jalan. Oke, kita dapetin dadu lagi kah? Yap. Dapetin dadu lagi. Waduh, angin. Gak perlu angin, Pak. Sebentar, salah. Nah. Taruh lu. Oke. Wah. Ini gak ada kena efek api soalnya. Iya buru deh. Terus sial, gue buang-buang mana sih kalau itu sih. Gue mending langsung aja deh ganti ke ini pakai skill yang ketiga. Udah bodo amat, korban-korbanin aja deh. Bodo amat dah, biar lu langsung mati deh. Boom, biar langsung mati aja. Biar cepat.
Ayo ayo lagi. Korbanin lagi. Biar langsung mati dia. Iya. Korbanin lagi, bodoh amat. Nggak peduli, ye. Langsung biar mati, biar cepet. Boom. Oke, let's go. Apa nggak gitu ya dari tadi? Udah kelar, cok. Ah, nggak ada kartu lagi gue buat ganti elemen. Ya udahlah. Oke, terpaksa kita harus next round ya. Ronde 3 nih. Terpaksa ya. Api, api, api. Aduh, satu biji doang. Udahlah, cabutlah. Astaga, suram. Ketangin lagi. Untung aja ada ini. Udah, normal attack aja deh. Dah, kelar. Boom. Easy. Masih ejet ya. Okay, let's go. Alright, let's go. Okay, bro, kita langsung ke ini. Yang di depan gerbang. Ke depan gerbang. Depan gerbang. Lah, kagak ada kocak. Nah, iya, Swan, weh. Baru muncul dia, baru render. Ayo, Swan. One on one. Battle lagi kita, bro. Let's go. Tantang petualangan. Ayo mulai, let's go sini. Hahaha. Ini bisa lawan player gak sih? Bisa lawan player gak sih adik-adik? Gue gak nemu loh cara online loh. Apa mesti undang dulu ya ke ini ya? Ke dunia kita ya? Aduh entahlah. Entahlah, gue belum coba-coba gitu. Gue baru main ini. Lihat sendiri kan tadi XP-nya masih level 1 gue. Oke. Ini cabut. Cabut. Udah. Terus. Oh, udah. Di lukanya lagi. Wah, kerocok dia. Kayak si Mario. Kayak si cewek tadi ya. Cuma ini dia ada yang darahnya 4 nih. Cuma tadi yang cewek tadi curang dia bawa 4 ini. 4 karakter. Ya walaupun heal core doang ya. Kroco. Suram nih gacha ada dunia nih. Ya udah enggak apa-apa tapi itu ada omni elemen omninya. Langsung aja slebeu biar mati. Boom. 3 nice toh. Gua enggak ada senjata nih soalnya. Ini enggak satu hit nih si Pak si ini nih. Ya 2. Boleh juga damage lu coy. Ntar lu ganti dulu ini cabut lu. Yep. Nah. Langsung saja kita boom. Kerebum. Waduh sebentar adik-adik. Aduh. Udah lah gak apa-apa deh. Boom. 3. Itu efek apinya gak ada efek ininya ya. Apa namanya? Ngurangin darah per detiknya. Gak ada coy. Jadi itu kayak buat combo aja. Ntar lo. Ini gue gak bisa jalan ya. Iya. Udahlah. Akhiri giliran saja. Apa-apa. Pukul sini bang. Iye. Bagus. Sebentar. Ya tahap selesai. Gue kira gue jalan. Oke gue dapet senjata. Tapi itu buat Keia sih. Oke iya. Lu pakai di lu kayak enggak apa-apa dah. Aduh. Tuh. Dah, api. Aduh, satu doang apinya. Apa? Pakai ini deh biar cepet deh. Dah, ini dulu deh. Boom. 2. Oke, next sini. Dah buru jalan lu. Buru jalan. Nah, dah kelar lu. Oke, gue ulti. Kelar lo. Makan tuh 8 ya, Swan ya. Swan. Oke, gue mesti cek ke Cat Style lagi. Apakah gue dapet XP beneran ya? Oke,
Tes masuk. Yo, halo, halo Cing. Woi, Prince. Cek XP bang. Iya, cek XP. Gue cuma pengen cek XP. Jangan-jangan, ya iya bener. Hah, ternyata. Ini gimana ya naikin XP-nya ya? Anjay, gue gak tau, cok. Seriusan dah. Ternyata kagak dapet XP, cok. Ah, kocak loh. Sia-sia dari tadi gue battle kartu dong. Kocak, kocak.